Komisi Pemilihan Umum, KPU, Kabupaten Tangerang menargetkan tingkat partisipasi pemilih pilkada pada 27 November 2024 mendatang bisa mencapai 80%. Yang jelas pada pilkada ini kami menargetkan partisipasi pemilih itu lebih dari angka 80%, kata Ketua KPU Kabupaten Tangerang Muhammad Umar, Jumat, 14 Juni 2024. Menurutnya, capaian tersebut dapat melebihi target daripada pemilu 2024 lalu lantaran penyelenggaraan diadakan secara serentak. Selain itu, penyelenggaraan pemilu pada Februari 2024 lalu juga menjadi bahan evaluasi agar pada pilkada mendatang dapat lebih baik. KPU Kabupaten Tangerang telah melakukan berbagai sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran berdemokrasi di kalangan masyarakat seperti memperkenalkan si bambu sebagai maskot pilkada 2024. Dengan kehadiran si bambu diharapkan bisa menjadi pengingat bagi masyarakat agar sama-sama untuk mensukseskan serta meramaikan tempat pemungutan suara, TPS, Pilkada Serentak tahun ini.